Hi again, salam kenal semuanya dan semoga kalian sehat selalu ya. Nah, kali ini aku mau kasih unjuk makan siang untuk suamiku si Mas Bule. Itu kira-kira makannya apa sih? Oke, langsung aja. Aku punya tanaman hidroponik bayam sama kangkung guys. Jadi aku petik dari situ salah satu bahannya. Terus siapin mangkok kecil sama plastik cling film. Ini aku mau bikin poached egg ya. Merebus telur dengan cara seperti ini. Nah, itu cling filmnya diolesin minyak dikit aja. Udah diolesin kayak gitu, terus langsung telurnya dimasukin, baru dikasih seasoningnya. Ini aku tambahin parsley atau kalau mau pakai seledri atau yang lain juga nggak apa-apa, atau hanya lada garam juga nggak apa-apa. Nah, itu aku tambahin black pepper sama garam ya. Habis itu langsung dibungkus aja bungkusnya seperti ini guys, make sure supaya dia tidak bocor ya, jadi ditutup kayak gini terus aku ikat. Setelah itu masukkan air, kita didihkan telur tadi ya sambil nunggu mendidih dan masak telurnya. Aku nyiapin rotinya, diratain pakai mentega gitu, 2 tangkep. Yang 2 lagi buat aku. Nah, ini udah jadi guys. Nah, itu tuh bocor tuh. Kalau ada kayak laba-laba gitu berarti tadi bungkusnya aku ada yang bocor. Tapi nggak apa-apa ya, masih edible, masih bisa dimakan bocorannya. Nah, terus siapin dagingnya ini pakai smoke. Dada ayam, terus aku tumis tomat juga, udah selesai. Terus gantian dengan yang tadi, sayur kangkung sama bayamnya, cuman pakai lada garam aja. Tumisnya tuh sebentar banget, bener-bener cuman 1 menit. Abis itu baru deh disusun nih ya. Telurnya tadi udah mateng, langsung ditaruh di atas roti yang sudah diolesi mentega. Bayamnya, terus yang sisi satunya dagingnya dan di atas pastinya kejunya. Udah, tutup sebentar sampai kejunya meleleh. Dan ini yang satu lagi untuk suamiku. Tara, jadi deh guys. Nah, beginilah makan siangnya dia ya. Sandwich aja sudah cukup. Kalau pagi itu cuma makan buah guys. Selamat mencoba guys, ini enak banget loh. Semoga jadi inspirasi sarapan buat kamu ya. Follow, like, share.